Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua pecinta sinetron Love Story The Series dimanapun kalian berada. Tentunya jumpa lagi dengan Mas Mimin Sarmin yang akan membawa satu alur cerita yang datangnya dari Love Story The Series. Tentunya di episode sebelumnya kita disajikan dengan adegan keromantisan dan kebaperan Kendra Wilantara dan Maudi. Tentunya Kendra Wilantara bahwasannya saat itu sedang ngambek kepada Maudi ya guys. Tentunya Maudi yang saat itu mulai merayu Kendra Wilantara agar dirinya tidak ngambek lagi. Tentunya kemarahan Kendra Wilantara kepada Maudi tersebut dikarenakan Maudi yang bahwasannya saat itu berdekatan dengan si Andre lawan aktingnya Maudi. Tentunya kecemburuan Kendra Wilantara terhadap Maudi tentunya membuat kita semua sangat darting ya guys. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya bagi kalian yang baru menemukan channel ini silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini ya guys. Dan kemungkinan yang akan terjadi pada diri Andri yang saat itu neneknya Andri berkata bahwasannya Andre harus mendapatkan hatinya Maudi. Tentunya neneknya Andre tersebut sangat menyukai Maudi ya guys. Tentunya saat itu Andre yang berusaha untuk tidak mencintai Maudi. Tentunya Andre bahwasannya saat itu belum bisa untuk mendapatkan hatinya Maudi. Tentunya di sisi lain saat ini Andre yang belum mengetahui juga nih guys tentang jati diri Maudi maksudnya ya. Apalagi saat ini Andre mulai kasmaran tuh guys dengan Maudi. Tentunya saat itu guys kita akan disajikan dengan kemarahan Kendra Wilantara kepada Andre ya. Tentunya kemarahan Kendra Wilantara terhadap Andre dikarenakan saat itu Maudi dengan Andre sangat dekat-dekatan tentunya ya. Dan kita juga akan disajikan dengan adegan Vanessa yang harus diputusin tuh guys dengan si Rama anaknya Tante Dinda. Tentunya kemarahan Rama kepada Vanessa diakibatkan kekecewaan Rama yang bahwasannya saat itu Vanessa yang mulai mengadu domba antara Wilantara ayahnya Rama dan ibunda yaitu Tante Dinda ya guys. Tentunya ketidaksetujuan Rama yang berada bahwasannya saat itu Vanessa sangat akan menghancurkan keluarga Wilantara dan Tante Dinda. Tentunya Rama pun mengetahui semua akal-akalan Vanessa tersebut. Tapi sebelum lanjut lagi, Mas Mimin juga ingin tahu nih guys, kalian penggemar sinetron Love Story The Series dari daerah mana aja? Silahkan absen di bawah kolom komentar ya. Tujuannya agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Karena di IPC video ini Mas Mimin mengulas episode sebelumnya, juga memprediksi episode selanjutnya. Dan jangan lupa untuk selalu dukung terus channelnya Mas Mimin Sarmin ini agar menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga ya. Dan di episode sebelumnya kita juga disajikan dengan adegan keromantisan dan baperan si Kendra Wilantara dan Maudi. Hingganya saat itu Maudi yang sempat jatuh dari ranjang tidurnya ya. Tentunya Kendra Wilantara yang saat itu sedang nyuekin Maudi tuh guys. Sehingga saat itu Maudi yang sempat jatuh dan Kendra Wilantara pun membantu Maudi untuk menggotong Maudi ke ranjangnya tersebut. Tentunya saat itu kita juga disajikan dengan
Maudy yang bahwasannya saat itu pulang dari kerja ya guys. Tentunya Hendra yang kesal saat itu menunggu Maudy yang begitu lama pulang dari syutingnya. Sehingga Hendra yang saat itu sangat marah kepada Maudy ya guys. Tapi kemarahan Hendra Wilantara terhadap Maudy saat itu ditahan oleh Hendra Wilantara. Karena saking cintanya Hendra Wilantara kepada Maudy. Tentunya Maudy di saat itu pun mengalami sesuatu tentunya ya guys. Akankah saat itu Maudy sakit tuh guys? Dan tentunya kita juga akan disajikan dengan yang datangnya dari Love Story The Series, yaitu si Mila. Yang mana Mila saat itu dicomblangin tuh guys sama si Andre ya. Tentunya kedekatan Mila dengan Andre saat itu didekatkan oleh Maudy. Sehingga saat itu Andre yang sudah bisa dekat dengan Mila ya. Tentunya Mila yang saat itu juga sangat menyukai Andre. Tentunya Mila, siapa sih yang gak mau sama artis papan atas, ucap Mila kepada si Maudy ya. Tentunya saat itu, akankah kedekatan si Andre dengan si Mila akan terwujudkan? Saksikan terus sinetron Love Story The Series yang hanya tayang di SCTV ya guys. Dan tentunya juga kita disajikan dengan kemarahan Arga Dana kepada Tante Anita. Tentunya Arga Dana yang bahwasannya saat itu sangat marah sekali terhadap Tante Anita. Dikarenakan ulahnya Tante Anita, Maudy harus dilarikan ke rumah sakit tuh. Karena saat itu Arga Dana mengetahui bahwa Tante Anita yang sudah meminjam uang sebesar puluhan gitu deh dengan produsernya Maudy tersebut. Dan tentunya saat ini Vanessa yang mulai menggila nih guys. Dengan kegilaannya Vanessa tersebut membuat Rama harus meninggalkan Vanessa. Dan tentunya Vanessa yang saat itu masih pede aja tuh dengan kelakuan tingkah lakunya di depan Arga Dana. Apalagi saat ini Vanessa yang sudah kuat akan kepedeannya di depan Arga Dana, sehingga apapun yang ia inginkan Arga Dana wujudkan tuh guys. Tapi sebelum lanjut lagi, kita doakan juga buat pemain dan kru sinetron Love Story The Series agar diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya ya. Dan di sini waktunya Mas Mimin pamit undur diri. Apabila ada salah penyampaian, Mas Mimin juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ditutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.